PS, HTI, gandeng Anies maju Pilpres 2024. Selamatkan Pancasila dari Khilafah. Ditulis oleh Nurul Aziza dari Zilwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Beredar spanduk di WA Group bahwa Yohanes Anies Baswedan mendapatkan dukungan dari PKS untuk maju di Pilpres 2024. Juga beredar di WA Group Alfian Tanjung dan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI mengatakan, perlu strategi, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau saja Pak Anies menang dan jaringan yang sudah saya bangun hampir 40 tahun, saya akan bilang bolehlah Hizbut Tahrir. Alfian Tanjung merupakan pimpinan Ormas Taruna Muslim, salah satu organisasi sayap HTI yang berfaham Wahabi dan memiliki tujuan untuk mendirikan khilafah di Indonesia. Faisal Tanjung, tokoh HTI yang mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan di Pilpres 2024. HTI merupakan antek pengacau yang berkedok agama, bisa berkeliaran di Indonesia, dan tokoh-tokohnya mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Juga ada simpatisan kader PKS yang mendukung pencalonan Yohanes Anies Baswedan jadi presiden. Baik dari HTI dan PKS, simpatisannya sudah mulai menyebar hoak, fitnah, dan provokasi yang berkedok agama. Seolah-olah mereka membela agama, tapi sebenarnya tidak. PKS dan HTI malah merusak agama yang mereka anut, karena suka menebarkan fitnah, hoak, tipu daya, dan ujaran kebencian kepada lawan politiknya. Ini sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jangan sampai PKS atau Ikhwanul Muslimin dan HTI berjogol di Indonesia dan menguasai bangsa ini. Bisa jadi nanti kita hidup di negeri sendiri, tapi dikendalikan oleh kelompok ekstremis seperti Taliban. Taliban adalah kelompok ekstremis yang ingin menerapkan interpretasi ketat terhadap hukum agama di Afghanistan. Ketika Taliban berkuasa, tidak ada kemerdekaan dan kedaulatan rakyat. Yang ada adalah peperangan dan kelaparan melanda rakyat miskin. Semua dikuasai oleh kelompok radikal intoleransi, kelompok garis keras. Kelompok militan garis keras ini juga pernah berkuasa 20 tahun dan menjadi kecaman dunia usai dianggap melanggar hak asasi manusia hingga budaya. Perlu diketahui Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kalau di luar negeri namanya Ikhwanul Muslimin atau IM, yang kita kenal dengan sebutan sebagai kelompok Minhum, yaitu kelompok yang mengaku paling Islam, paling suci, tetapi nyatanya malah merusak Islam itu sendiri. PKS adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia dengan salah satu tujuannya ingin mewarnai hukum Indonesia dengan hukum Islam. Keberadaan PKS tidak pas dengan kondisi Indonesia yang dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Tapi dalam prakteknya justru, orang-orang PKS sendiri yang merusak ajaran Islam. Mereka tidak sadar akan kekeliruan yang dilakukan oleh kader-kader PKS sendiri. Mereka membuat hoak dan tipu daya kemudian menyebarkannya untuk mencari pengikutnya. Kalau hoak sudah merasuk kuat para pengikutnya, maka dengan mudah negeri ini diadu domba dan digoyang. Saat ini PKS dan HTI mendukung Yohanes Anies Baswedan. Tentunya banyak yang tahu pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 juga atas dukungan PKS dan HTI. Yohanes Anies Baswedan akan mengulang lagi cara-cara busuk dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 untuk diterapkan lagi dengan Pilpres 2024. Politik identitas digunakan sebagai alat memenangkan tujuannya. Agama dijadikan sebagai alat propaganda oleh kelompoknya Anies untuk menunjukkan jati diri kelompoknya. HTI, PKS, XFPI ada di belakang pencalonan Yohanes Anies Baswedan. Kita bangsa Indonesia jangan sampai lengah dengan ideologi khilafah yang diusungnya. Bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang plural, berbeda-beda suku, agama, dan budaya, tetapi tetap satu Indonesia. Inilah bangsa Indonesia yang beraneka warna, tetapi tetap rukun hidup berdampingan. Pancasila sebagai identitas nasional mengacu pada kebudayaan Nusantara yang beraneka warna dan corak yang berbeda. Pancasila sudah pas diterapkan di Indonesia, karena di dalam sila-sila Pancasila tercermin kepribadian bangsa, digali dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Kita jaga bersama Pancasila sebagai dasar negara, jangan sampai terkoyak. Jaga dari orang-orang jahat dan kelompok ekstremis intoleransi yang ingin mengganti Pancasila dengan sistem khilafah. Untuk itu jangan pernah kita memberikan dukungan ke Yohanes Anies Baswedan untuk maju ke Pilpres 2024. Jaga negeri ini dari pengasuh khilafah.
jangan beri ruang sedikit pun untuk pergerakannya. Kita tolak ajarannya, kita tolak tokoh-tokoh pengusungnya. Ideologi Pancasila sudah terbukti mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nurul Azizah, penulis buku Muslimat NU di Sarang Wahabi. Bagaimana menurut Anda? Gak ada akhlak, mau cari selamat sendiri? Suginur mulai salahkan Bambang Tri, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Meskipun dirinya tidak bisa nyapres lagi pada Pilpres 2024 mendatang, upaya untuk mendongkel Jokowi terus dilakukan. Kali ini cara yang mereka gunakan adalah dengan menuduh ijazah orang nomor satu di Indonesia itu palsu. Pelakunya dua orang, yakni Bambang Trimulyono dan Suginur. Uniknya, kedua orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu tersebut cacat moral. Keduanya sama-sama pernah terbukti bersalah dan masuk penjara. Bambang Tri pernah masuk penjara karena menulis dan menyebarkan buku berisi fitnah semua yang judulnya Jokowi Undercover. Sedangkan Suginur pernah masuk penjara 10 bulan lantaran melakukan ujaran kebencian terhadap NU. Hanya saja kedua orang ini tampaknya hanya pion, karena teman seangkatannya Jokowi semasa SMA, Joko Wahyudi, pernah mengungkapkan ijazahnya hendak dibeli 10 miliar rupiah. Yang kala itu juga beredar rekaman diduga suara Bambang Tri yang menyatakan ijazah SMA Jokowi hasil mencuri ijazah temannya Joko Wahyudi. Jadi hal ini berhubungan ketika Joko Wahyudi tidak punya ijazah lagi karena sudah dijual. Bambang Tri bisa mengatakan kalau ijazahnya itu memang dicuri oleh Presiden Jokowi. Untung Joko Wahyudi gak mau menjual ijazahnya tersebut, sehingga segala tudingan Bambang Tri auto terbantahkan. Untuk diketahui, Bambang Tri itu miskin bro, pekerjaannya saja gak jelas. Sudah bisa dipastikan ia tidak punya duit 10 miliar rupiah untuk membeli ijazah Joko Wahyudi tersebut. Ini bukti kalau memang ada orang yang mengotaki plus ada donatur di balik aksi keji yang diarahkan ke Presiden Jokowi itu. Tapi nampaknya Presiden sudah tahu kok siapa aktor intelektual yang bermain di balik aksi Bambang Tri tersebut. Soalnya dia punya banyak mata dan telinga. Di antara yang menjadi mata dan telinga Jokowi adalah Badan Intelijen Negara atau BIN, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat atau Pusintelat, serta Badan Intelijen dan Keamanan Polri atau Baintelkam Polri. Lantas, apa yang menjadi penyebab Bambang Tri bisa berbarengan dengan Suginur menjadi tersangka? Keduanya sempat bikin konten bareng, yakni Mabahalah terhadap Presiden Jokowi, yang konten itu diunggah di akun YouTube Gus Nur. Karena konten tersebutlah keduanya ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian dan penodaan agama. Di samping itu, Suginur dan Bambang Tri ini adalah bestie. Keduanya memiliki cukup banyak persamaan, di antaranya sama-sama gak ada akhlak, sama-sama mantan napi, serta sama-sama haters Jokowi. Dan sekarang sama-sama masuk penjara, serta menjalani sidang bareng. Namun betul kata orang bijak, kalau ingin melihat karakter asli seseorang, lihatlah ketika dia sedang susah. Ternyata si Suginur ini aslinya mau cari selamat sendiri, Fergoso. Baru-baru ini, ia sudah mulai menyalahkan Bambang Tri dalam sebuah video yang beredar di dunia maya. Mantan pemain debus itu mengatakan, "Saya dan Bambang Tri itu beda. Saya bukan Bambang Tri. Bambang Tri bukan saya. Mau asli, mau palsu ijazahnya Pak Jokowi, itu domainnya Bambang Tri. Gak ada kaitannya dengan saya itu hanya ngundang narasumber. Isi, konten di luar tanggung jawab saya. Baik salahnya itu Bambang Tri yang mempertanggungjawabkan. Harusnya kalau mau ditangkap Bambang Tri, jangan saya." Sepertinya mendekam di penjara itu beneran tidak enak ya. Terbukti Suginur mulai mau cuci tangan. Biar afdol, cuci tangannya pakai pipis onta aja. Salut sama Suginur. Selain dia gak tamat SD, ternyata pintar ngeles juga. Kalah Bambang Tri meskipun tamat SD. Lantas dengan dia menyalahkan Bambang Tri tersebut, apakah Suginur akan bebas? Tentu tidak, Fergoso. Karena kasus yang menjeratnya tidak hanya ujaran kebencian saja, tapi juga penistaan agama. Belajar dari pengalaman Ahok, bisa saja ia divonis 2 tahun terkait kasus penistaan agama tersebut. Di samping itu, kasus ujaran kebencian yang menjerat Suginur belum tentu dihapusnya hanya karena dia ngeles. Namun, hubungannya dengan Bambang Tri sudah bisa dipastikan tidak akan baik-baik. Tidak akan baik-baik lagi ke depannya. Pasalnya Bambang Tri sudah tahu bagaimana karakter aslinya Gus Nur, yakni suka mengorbankan teman seperjuangan. Semoga saja mereka gak sampai berkelahi di penjara ya. Bagaimana menurut Anda?